dengan form sederhana fotografi, kita bisa menjadi bagian yang bisa mengubah dunia. Sebuah produk jurnalistik, dia bisa menggerakkan, dia bisa mempengaruhi orang. Sebuah foto bisa merubah persepsi orang banyak. Karena foto tidak berbohong, foto selalu jujur. Menjadi jurnalis, terutama jurnalis foto, itu tidak mudah. Visual storytelling itu penting untuk dipahami oleh seorang fotojurnalis. Sebagai fotojurnalis, profesi ini mulai tumbuh dan berkembang di Indonesia. Dia harus sensitif. Setiap melakukan pemotretan, harus melakukan riset. Well informed, dan dia harus militan. Dunia jurnalistik kan sekarang kan lagi cepat berubah nih. Kita harus ikutin itu, kita nggak bisa diam di tempat seperti ini. Jangan cuma monoton lah, banyak belajar. Fotojurnalis di Indonesia mencari berbagai cara untuk mengembangkan diri mereka, kemudian mengeluarkan output yang terbaik. Seorang fotografer tidak boleh hanya sekadar bisa memotret. Dia juga harus bisa menulis. Dunia teknologi harus dikuasai. Dia harus dibekali dengan segala macam pengetahuan mengenai dunia yang terkait dengan pekerjaannya. Kalau saya tidak bisa menjadi pribadi yang baru, yang mau mencerdaskan diri saya sendiri, nanti saya akan salah saingan dengan fotografer-fotografer yang lain ya. Hanya adaptasilah yang akan membuat kita bertahan, yang akan membuat kita terus maju, yang akan membuat kita terus belajar, memahami, dan mempunyai nilai tambah terhadap industri itu sendiri. Kita sih optimis beberapa dekade dari sekarang, fotografi jurnalistik di Indonesia akan semakin solid.